Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian dan hukum zakat fitrah. Zakat fitrah kita kenal dengan zakat jiwa atau zakat diri, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan. Zakat fitrah ini adalah zakat yang dikeluarkan pada awal bulan Ramadan sampai pada akhir khutbah salat Idul Fitri dengan tujuan membersihkan diri. Oleh karena itu, zakat fitrah ini bertujuan membersihkan diri kita. Setelah kita berpuasa satu bulan penuh, kemudian diiringi dengan mengeluarkan zakat fitrah, ya, dengan mengeluarkan menurut ukuran, ya, zakat fitrahnya, besaran zakat fitrah sebesar ataupun sebanyak 2,5 kg dari makanan pokok. Ya, makanan pokok bisa berupa gandum, tepung, terigu, kurma, anggur, dan lain sebagainya. Nah, kita orang Indonesia, makanan pokok kita adalah nasi. Maka kita, ya, wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan beras, karena nasi terbuat dari beras, ya, sebab tidak mungkin kita mengeluarkan zakat fitrah dengan nasi. Fitrah hukumnya adalah fardu ain, wajib atas setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun orang dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, sampai kepada bayi yang baru dilahirkan, ya, sebelum tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Nah, kewajiban membayar zakat fitrah ini itu banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Quran, ya. Di antaranya aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, telah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dan memberi makan bagi orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat hari raya, maka zakat itu diterima. Dan barang siapa yang membayarnya sesudah sholat hari raya, maka zakat itu sebagai sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kita sudah ketahui, ya, jadi hukum zakat fitrah adalah fardu ain, yang artinya wajib atas setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda. Ya. Hukum mengeluarkan zakat fitrah, ya, ini berlaku juga bagi anak yang baru dilahirkan di akhir bulan Ramadan sebelum matahari tenggelam. Jadi kalau ada anak yang baru dilahirkan, walaupun itu, ya, menjelang daripada akhir tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Siapa yang harus membayar zakat fitrahnya? Yakni orang tuanya, ya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.